Yo, halo semuanya, kembali lagi di channel MixID dan kali ini gua akan bermain Mobile Legend, tapi di sini gua akan memainkan mode Cheese TD. So langsung aja di sini kita mulai. Oke, dan di sini kita udah masuk ke dalam gamenya ya. Dan kita lihat dari wah, ini ada assassins. Kita langsung ambil aja assassin. Jadi kayaknya di sini gua bakal fokus ke assassins. Ya, mungkin gua akan fokus ke assassin dan MM ya. Semoga kita dapat kartu yang bagus nih. Karena biasanya kalau kita mau fokus ke satu sinergi itu bakal susah banget cuy keluarin kartunya. Emang kampret nih Muntun nih. Jadi kita akan fusion yang namanya MM sama ini ya. Oke, speed assassin, sekarang kita pakai assassins. Jadi ininya spell itemnya itu pas banget ya. Dan di sini kita langsung mendapatkan level 2 dari Hellcard. Jadi emang udah cocok banget. Di sini kita langsung ambil Angela aja. Karena di sini Angela support dan support itu memberikan slow kepada musuh ya. Jadi ini walaupun dia cuma ada satu orang support di lane itu dia tetap ngasih sinergi. Jadi buat kalian yang pada main Cheese TD, gue saranin sih kalian lebih baik fokus ke sinerginya aja ya. Sini ini gue akan fokus ke assassins dan marksman kalau ada, terutama untuk Hanabi karena di assassins itu ada si Hayabusa ya, dan Hayabusa itu kalau difusion sama Hanabi itu akan muncul sinergi baru dan mengeluarkan skill baru ya. Sini kita kasih armor aja, kasih Hellcard nggak apa-apa. Karena kalau assassin itu kan dia mengurangi itu cooldown sebesar 70% kalau udah ada 6 hero assassins, dan itu kalau di fusion sama Hanabi itu enak banget cuy. Itu bisa lu bisa nge-stun musuh, dan di sini gua kalah anjir. Waduh, Hellcard dia juga level 2. Oke, kita jebol ya. Kita pindah aja langsung nanti nih. Oke, di sini kita kalah, nggak apa-apa. Santai, masih ronde awal. Di sini kita langsung main di tengah aja ya. Nah, Hanabi dapat karinya juga kita ambil. Laylanya nggak usah. Kita taruh sini. Di sini kita peringkat 2 terbawah ya, peringkat kelima kita, tapi tenang aja karena sinergi kita memang masih belum jadi ya. Nanti kalau misalkan udah jadi, beh, lu lihat nih the power of assassins. The power of assassins fusion dengan marksman ya. Lu lihat nih bakalan jadi kayak gimana nanti ya. Oke, dapat GS. GS juga assassins ya. Ini kita ambil aja Lancelot-nya. Lancelot kita satu lagi naik ke level 2. Hellcard untuk level 3 masih jauh banget. Musuhnya ini itu ya, apa sih? Monster jungle ya. Oke, sinergi kita di sini masih kurang satu untuk assassinsnya ya. Untuk dapetin 4 sinergi itu. Regen aja, nggak apa-apa. Oke. Karena sinergi assassins gue itu udah jadi dan ada sinergi support juga satu untuk nge-slow. Jadi itu bener-bener enak banget. Sisanya untuk damage gue serahkan kepada MM ya. Gue niatnya gitu ya. Tapi kita masih kurang satu assassins lagi nih. Kita harus cari Natalie kalau nggak Selena. Karena kalau Hayabusa itu kayaknya bakalan lama dapetinnya. Oke, menang lagi. Oke, Lancelot kita level 2. Oke, ini juga level 2. Supaya pas nyerang orang itu kita kuat. Walaupun gak ada MM, gak ada Hanabi, tapi tenang aja.
Karena di awal-awal kayak gini tuh nggak terlalu sulit, masih gampang ya. Okay, dia fake sana. Sinergi dia kayaknya mage ya. Mage dia ada dua. Tapi dia ada assassins juga. Okay. Nah ini yang gue kesel tuh, ini kartunya gak keluar-keluar men. Gue udah refresh tapi gak keluar. Emang kampretnya itu kayak gitu kalau main cheese tadi nih. Mode cheese tadi nih, hoax itu menentukan kemenangan ya. Waduh, dia udah pada bintang 2 anjir. Semuanya lo bintang 2 lo. Yang bintang 2 dimainin sama dia. Waduh, hell cardnya untung gak lolos ya. Oke, di sini sisa KJ. KJ itu support ya, bukan tank dia, dia support. Oke, kita turun ke level 2. Oke, dapat Selena di sini. Langsung saja kita ganti Hanabi-nya. Nice. Nah, di sini sinergi assassins kita udah yang 4 ya. Jadi cooldown-nya itu udah benar-benar cepet banget untuk hero assassins. Kakak emang ini. Tambah lagi di depan langsung di slow kan sama si Angela-nya support. Tapi damage-nya masih kurang ya karena nggak ada MM ya. Waduh, bahaya nih kita nih. Ayo skill skill skill. 70% loh pengurangannya, lo gila cepet banget. Jadi assassin-nya itu benar-benar nge-spam skill ya. Oke, udah ronde ke 10. Lawan ini lawan monster buff ya. Buff biru nih harusnya nih. By the way, nanti buff dibalikin lagi ya sama Muntun ya. Di advance server katanya udah tuh antara buff biru dan buff merah, jadi gak disesuaikan sama hero-nya lagi ya. Jadi udah kayak kembali kayak dulu lagi. Ada buff biru, ada buff merah. Dan waduh, Cyclops-nya masuk. Kita benar-benar kekurangan damage karena kita nggak ada MM ya. Damage kita tuh, aduh, kacau men. Kita ambil spell itu assassins lagi karena kita akan banyak assassins. Lalu muntun. Ada Terizla sih. Kita hold dulu deh. Tadi apa tuh yang naik level 2 tuh, gue lupa tuh. Nice, jangan sampai dia lewat ya. Mantap, assassins kita nih nge-spam skill nih udah nih. Mantap, apalagi landslotnya ya kan. Langsung aja di sini kita beli Kari dan kita ambil Terizla ya. Kita kalau Kari di sini kita taruh Terizla, kita ganti aja ya si Angelanya ini ya. Kita jual aja nggak apa-apa, santuy. Nice. Yang penting sinergi assassin kita itu enggak kutak-atik. Dan di sini kita dapat sinergi baru yaitu Demon. Karena dia ada Terizla sama ada Hellcart ya. Satu lagi itu sebenarnya Tamus, tapi Tamus kita enggak pakai. Karena dia fighter. Sedangkan kita mau fokus ke assassin sama marksman ya. Lu lihat gila Tamus. Oke, di sini kita buka Natalia ya. Natalie di sini kita langsung ganti saja sama, nggak ada yang bisa diganti anjir, sama ini aja deh. Oke, jadi sekarang kita cuma perlu nyari yang namanya Hayabusa. Kalau udah dapat Hayabusa nih, waduh, sudah mantap nih kita nih. Semua hero cooldown 70% ya. Langsung kita ganti Kari. Dan kita pakai yang namanya Hanabi supaya Hayabusa kita itu kebuka skill baru ya, yang Shadow Kiru. Waduh gila, dia udah level 3 loh, bintang 3 rubinya. Wush, tapi tetap santuy, santuy mati, karinya mati.
Karinya, aduh rubinya, maksud gue nggak mati lagi, kuat banget gila dia. Hayabusa, 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 aduh. Hanabi sama Keri tetap kita pakai, tapi enggak kita naikin levelnya. Dan Terizla kemungkinan besar nanti kita akan ganti ya, karena sinerginya itu nggak masuk ke assassin maupun marksman karena dia itu fighter. Tapi kita gantinya nanti kalau misalkan udah dapet Hayabusa. Waduh, itu Johnsonnya kuat men, gila, jebol lagi kita men. Oke, dapat Hayabusa dong. Langsung saja di sini kita ganti. Langsung di sini kita ganti. Nah. Mantap. Semua hero 70% cooldown reduction ya. Gimana enggak mantap tuh? 7 Oke, di sini kita tinggal naikin level aja. Nice. Santu. Waduh, dia bintang 3 ada 3 biji, gila enggak ngotak emang nih muntun nih. Dia dikasih yang hero-hero yang sama terus ya. Kita enggak pernah gitu. Kita ngincer assassin yang war fighter mage. Papaan enggak terima gua nih. Pokoknya kita harus menang ya. Kita enggak boleh kalah di game ini ya. Ini aja deh biar bisa hidup lagi. Taruh kayak busa. Kalau ke Hanabi karena dua itu the best ya. Sini kita upgrade aja supaya bisa masang 8 hero. Oke, di sini musuhnya gila ya, kita peringkat ketiga cuy, tapi santuy karena memang sinergi kita belum masih belum jadi, masih banyak yang bintang satu, sedangkan musuhnya udah ada yang bintang 3. Anjir, nggak ngotak emang tuh orang tuh. Gila, itu Vexana kuat banget. Anjir, mah kayak item apaan dia. Mantap, level 2 loh. Gila gak tuh. Dua kali upgrade lagi alias 8 gold lagi. Kita bisa naruh 8 hero. Kalau udah bisa naruh 8 hero, ini udah enak banget. Karena Assassin's kan udah 6. 8 hero itu kita taruh Terizla lagi ya. Kalau udah bisa 9 hero baru kita taruh marksman supaya dapat sinerginya marksman ya. Jadi begitu ya strategi gua kurang lebih. Semoga enggak kita enggak kalah duluan nih. Sial memang. Musuh sudah pada dapat yang bintang 3 ya. Rajanya ada immortal loh. Tapi sini kita masih peringkat kedua karena musuhnya itu bintang 3 ya. Sedangkan kita ini rata-rata baru bintang 2 dan bintang 1 anjir. Oke, di sini kita sudah upgrade, sudah bisa naro si. Nah, Terizla ini. Waduh, agak susah juga nih mapnya nih. Oke, nice, nice. Waduh, Hanabinya nge-stun siapa tuh, nggak ada orang di situ men. Lu lihat Terizla ulti lagi, mantap, the power of assassin ya, semuanya cooldownnya dikurangi 70% men. Mantap, Terizlanya ulti lagi, nggak tuh. Nggak ada yang bisa lewat dari Terizla gue ya. Pokoknya Terizla gue ini udah the best banget nih. Gila nggak tuh. Nggak ada yang bisa lewat men. Waduh, dapet Terizla lagi kita. Ah, goldnya kurang anjir. Gold kita kurang. Tahan aja deh. Kunci aja deh, Terizlanya deh. Kurang satu gold kita. Kan gak mungkin kita ngejual assassins. Atau jual aja ya. Jual aja deh. Nah. Siapa tahu keluar Terizla lagi ya kan. Bintang 2 Terizla kita. Mampu sudah, musuhnya sudah tidak ada harapan. Nah, Terizlanya ulti lagi. Ulti lagi bos, langsung gak usah pakai cooldown-cooldownan. Yang penting mananya aja di regen dulu ya. Ayo ulti lagi,
Jebret, mampus. Sudah tidak ada yang bisa lewat, men. Lu bintang 3 juga gak takut gue. Terizla gue nih udah OP nih di support sama assassin ya. Karena sinerginya assassin situ, dia mengurangi, kalau ada 6 assassin itu dia mengurangi cooldown semua hero sebesar 70%. Gila gak tuh Terizlanya bintang 2 langsung gasken lah. Waduh, ada retail nih. Gak usah deh, kita gak usah pake marksman ya. Kita gak ngincer sinergi marksman ya. Kita pake Terizlanya aja ya. Karena Terizlanya ini benar-benar efektif di fusion sama itu assassins. Jadi dia bisa ngulti terus-terusan, musuhnya nggak bisa lewat, mampus sudah lu. Ulti lagi Terizla, mampus. Ulti lagi Terizla, jebrojot, mampus, nggak bisa lewat. Ada ulti Hanabi juga, nggak bisa lewat lu. Di spam skill terus. Hanabi kita naikin. Sisanya kita upgrade levelnya aja ya, biar bisa naruh 9 hero. Nah, kita lihat untuk kali ini kita lihat musuh gimana cara dia nge-counter kita ya. Sinergi dia itu dia mainnya di Celestial, Mage sama Undead. Kurang begitu oke sih sebenarnya, tapi ya gue nggak tahu karena gue sendiri nggak pernah nyoba. Gue lebih fokus ke sinergi role ya, kayak assassin, marksman. Waduh, tapi dia kuat juga ya, kuat sih dia sih. Sedangkan kita jebol, waduh bahaya nih, bahaya. Sini kita fokus naikin level aja ya. Waduh, gue bakalan serius banget nih main di sini nih, karena memang sudah tinggal berdua doang ya. Semoga kita bisa menang nih. Game ini kita nggak boleh kalah ya. Kita jangan salah pilih langkah. Waduh, gila kuat banget dong itu dong yang bintang 3-nya dong. Anjir lah. Jebol satu kita, satu orang masuk. Waduh, bahaya. Tapi kita peringkat atas ya. Waduh, kunci dong. Karena Selena-nya naik level ya. Selena kita masih bintang 1, udah bintang 2. Waduh, nambah GG Selena nih. Walaupun sebenarnya nggak guna ya. Tapi demi sinergi assassins kita pakai aja Selena. Karena memang sinerginya tuh GG banget ya. Lihat Terizla bisa dibilang tanpa cooldown anjir. Karena dia ngumpulin mana ulti. Waduh. Tapi nih masalahnya nih, Cyclope-nya kita masih belum bisa counter ya Cyclope-nya ya. Yang lain sih bisa counter, cuma Cyclope-nya ini kuat banget, men. Bisa dilihat enggak sih itemnya dia pakai apa untuk Cyclope? Kelihatan enggak punya dia. Cyclope-nya enggak pakai item loh. Tapi kuatnya bukan main anjir. Oh, ini ya. Power of Mage dia. Pantes sih. Magenya itu kuat ya. Ayo dong. Jangan kalah dulu dong. Hanabi kita level 2 nih. Hanabi Selena kita ya. Maksudnya. Waduh, gila Cyclope-nya kuat banget sih. Anjir, gak ngotak emang nih. Setun. Jebrojot. Ayo, mati. Nice kan, menang kita kan. Waduh, lawannya Lord dong. Santuy. Ulti lagi, jebrojot. Hanabi ulti, nice.
Terizla ulti lagi jebret. Waduh, 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 waduh. Waduh, jebol kita, men. Jebol satu ya, lagi-lagi Cyclops-nya ngejebol kita ya, gila nih. Tapi kita masih memimpin di sini. Swift boost lah, mampus lu, kencang nih lari. Unit-unit gua nih kencang banget nih larinya nih. Naik level gila Gushen gua tuh. Waduh gila sih, minionnya aja berhasil maju loh, gila sih. Gila, nggak kerasa dong nyerang si Cyclops-nya ini. Sakit, nggak sakit sama sekali, men. Defense tinggi banget. Tapi gue menang, men. Nggak sadar gue, gila. Emang nih kombinasi Assassin, Terizla sama Hanabi nih, bener-bener mantep deh. Kalian wajib coba nih kombinasi antara sinergi Assassin, Terizla sama Hanabi ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sinergi Assassin's Terizla plus Hanabi. Nice. Smart sekali. So, mungkin itu aja untuk video gua kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk buat kalian yang baru main Cheese TD. Kalian mau coba-coba, silakan aja. Menurut gua ini mode seru banget ya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Yuk.